ini program Icon Bali. Sebenarnya salah satu program yang telah pun dilaksanakan di tingkat Jabatan Penjara di bawah program pemasyarakatan di bawah bahagian Pool dan Perkhidmatan Komuniti, di mana program ini yang kita telah laksanakan 5 bulan yang lalu bertujuan di mana untuk kumpulan-kumpulan bagi panduan maupun juga bagi bandar-bandar yang telah kita beri pembebasan bandar berlesen untuk bekerja di syarikat-syarikat yang memerlukan tenaga kerja panduan. Program ini sebenarnya utamanya kita tidak mahu mereka nanti kembali mengulangi jenayah yang lama dan masuk menjadi kata warga penjara balik. Jadi diharapkan dengan program kembali ini, masyarakat terutamanya majikan boleh menerima mereka bekerja dan juga dalam masa sama mereka boleh memulihkan persepsi masyarakat dan juga dalam masa sama membantu sektor ekonomi negara. Mereka ini adalah nak kembali kepada masyarakat ini, mereka telah bersungguh untuk apa kata satu nak memulihkan diri mereka. Tentunya ialah dalam masa sama mereka mendapat pendapatan untuk sama ada dirinya atau keluarganya, dan ada masa yang sama macam saya kata tidak yang mereka mungkin akan meninggalkan kembali apa-apa kata episode yang lama yang mereka buat dan melahirkan satu persepsi yang positif lah daripada masyarakat. Saya kerja di sini cara alhamdulillah saya boleh awal itu memang saya kata macam tak boleh nak terima lah sebab ini yang kerja kan. Kalau saya cakap macam mana tak sesuai dengan diri kita sudah dalam berapa lama kan jadi keluar tu kita nak jadi macam jina nak keluar tu jadi malas orang cakap jadi buat cari rezeki macam mana nak cari duit macam mana saya tengok ibu bapa saya cari duit yang saya ada kat dalam tu ayang duduk kat dalam tu saya pun tak tolong lah. Kita ikutlah sukarai yang kembali ni. Dia nak tolong kita. Dia nak tolong kita pergi berubah. Nak pergi ni lah nak tunjuk kat masyarakat yang kita ni boleh berubah. Macam tu lah. Kita ni kalau ada niat nak berubah ni orang di mana-mana pun. Orang pun bukan kita orang. So, sekarang ni kita alhamdulillah boleh jalankan apa yang diadakan di sini. Sebenarnya orang kalau mau kerja okey, tak kira dia janji dia mau rajin kerja. Bandar sebenarnya kita tak kisah tak dia banduan ke bukan, janji kita mau dia rajin saja. Memang sekarang industri tak sama. Kalau industri kelapa ni mau cari orang tempatan memang susah. Yang lain mungkin ada sikit kotor bahaya. Ini jadi masalahnya orang tak berapa minat sangat. Lagi pun kita mula kerja selalu awal pukul 1.30 pagi. Jadi ini masa sedap tidur. Jadi banyak orang tak mau dia mau suka kerja yang macam biasa pukul 8 atau pukul 5. Jadi kalau mereka niat mau cari duit, kita tak kira dia panduan ke apa, janji dia kerja rajin dan kita pun jaga dia macam orang biasa aja. Tak terfikir dia dulu panduan jadi kita mau kasih gaji murah ke apa. Kita janji dia rajin sudah. Yang penting tu dia tu ada kerja ada disiplin lah. Itu yang penting. Ini dah ambil peserta kita dua orang, Amiriti dan juga Saddam. So hari ini kami datang lagi untuk dua peserta sambil kita buat kunjung keluarga Air Kembali di Batu Pahat. Bersama kita tadi adalah Tuan Mio Sapawi, merupakan pengarah penjara Simpang Ngam, yang begitu excited untuk tahu program kita. Dan alhamdulillah hari ini kita di sini, kita bawa dia untuk tengok peserta kita. Orang berdua ni is antara peserta awal kita, dah 5 bulan di sini bekerja dengan kita, bekerja dengan PM Perkupan, join program Air Kembali. So kenapa diorang happy dengan 5 months diorang kat sini? Pertama, kita orang memang keep in touch, which is kita selalu buat video call. And then macam saya dan Datuk, kalau kami ada kerja di Batu Pahat, memang kami akan singgah sini at any time untuk 10 minit. Sebab 10 minit bersama dengan diorang ni macam kita bagi diorang kata semangat. Ini yang menguatkan diorang punya semangat. Daripada mula memang diorang memang agak down lah, ada fikir nak lari sebab tak biasa dengan waktu kerja yang agak pelik sikit, mula kerja pukul 4 pagi dan sebagainya. Tapi when time goes by, diorang dah mula seronok. And the moment yang buatkan diorang buat di sini ialah pada hari diorang terima gaji.